Saudara, kita ke informasi berikutnya. Seorang polisi di Kabupaten Bualemo, Gorontalo menyediakan waktunya menjadi guru mengaji di sebuah sekolah dasar. Ini dilakukan Sang Bhayangkara untuk menempa akhlak dan juga kecintaan generasi muda pada tanah air. Bribka Chandra adalah seorang Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat atau Babinkamtibmas di Polsek Botumoito di Kabupaten Bualemo, Gorontalo. Aktivitas hariannya sebagai seorang polisi dimulai Bribka Chandra dengan melapor pada atasannya, lalu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Berbaur dengan warga menjadi kunci Bribka Chandra dalam menyelesaikan persoalan yang muncul di wilayah tugasnya. Ia juga menyadari untuk menjaga keamanan dibutuhkan pembentukan akhlak dan pemahaman agama yang baik pada generasi muda. Bermodalkan penguasaan baca dan tulis Al-Quran, Bribka Chandra menyediakan waktu untuk mengajar mengaji bagi siswa di Sekolah Dasar Negeri 7 Botumoito. Menjadi guru mengaji dilakukan personel kepolisian ini tanpa imbalan. Alasan saya mengaji, saya melihat bahwa pendidikan anak-anak untuk zaman sekarang itu penting, terutama masalah akhlak. Makanya saya terpanggil selaku Babinkamtibmas dan guru untuk belajar anak-anak dalam hal bagaimana sih tata krama tentang secara Islami melalui Al-Quran, hafal baca tulis Al-Quran. Dan itu alhamdulillah direstui oleh sekolah SDN 07. Mendapat seorang guru berseragam polisi menjadi hal yang baru bagi siswa. Namun lebih dari itu, cara Bribka Chandra mengajar membuat para siswa cepat bisa menulis dan melafalkan Al-Quran. Bagaimana tanggapan Najihan di kemudian saya mengajar mengaji? Alhamdulillah sudah bisa membaca Iqra dan sudah bisa menulis Al-Quran. Di rumah juga belajar? Ya. Sekarang sudah hafal surat pendek? Ya. Surat apa itu? Surat Al-Annas. Annas. Bribka Chandra yakin hal kecil yang ia lakukan hari ini akan berdampak besar bagi karakter generasi muda di sekitarnya. Anak-anak akan tumbuh dengan akhlak dan tata krama yang baik yang kelak berdampak pada keamanan lingkungan. Mamat Kaida, Kompas TV, Bualemo, Gorontalo.